Perjalanan ibadah haji bukan sekedar rekreasi, wisata, dan bisnis. Tetapi perjalanan ini untuk mendapatkan hikmah dan tujuan mulia. Di antara tujuan dan hikmah penting dalam perjalanan ibadah diantaranya adalah menegakkan tauhid. Jika rangkaian manasik haji diamati secara seksama, maka akan ditemukan bahwa tauhid Allah adalah tujuan utama. Perjalanan ibadah haji untuk mendidik hamba Allah agar patuh dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam rangkaian manasik haji ada beberapa rahasia dan hikmah yang sulit kita cerna. Untuk dapat menghayati ibadah haji, jamaah harus memperbanyak zikir, mengingat Allah. Dan jamaah diperintahkan untuk berzikir pada setiap sesi manasik, juga setelah selesai menunaikan ibadah haji. Untuk itu, PT Amera Mekah yang merupakan travel haji dan umroh mengadakan kegiatan pertama yaitu Jamaah Zikir Akbar Umaroh dan Manasik Akbar se-Provinsi Jambi yang bertujuan untuk menambah wawasan untuk masyarakat Provinsi Jambi khususnya masyarakat yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Kegiatan zikir dan manasik haji dilakukan serentak hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Zikir dan doa bersama yang dilaksanakan pada Sabtu 30 Oktober 2021 di Masjid Agung Provinsi Jambi dan manasik haji pada 31 Oktober 2021 di Masjid Asrama Haji. Dua puluh lima manasik haji merupakan bentuk petunjuk bimbingan kepada calon jamaah haji tentang tata cara perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dengan maksud agar calon jamaah haji dapat melaksanakan seluruh kegiatan ibadah haji secara mandiri dan memperoleh haji mabrur. Bimbingan manasik haji adalah proses pembekalan, arahan, petunjuk, dan pedoman untuk menuntun para calon jamaah haji dalam melaksanakan rukun, wajib, dan tata cara ibadah haji lainnya dengan baik dan benar. Melalui kegiatan manasik haji ini, jamaah akan mendapatkan pengetahuan tentang aturan ibadah umroh dan haji, alur kegiatan perjalanan, ziarah dan mengenal tanah suci, tips kesehatan, tuntunan zikir dan doa, memantapkan praktik ibadah sehari-hari, meningkatkan akhlak dan dapat membangun kebersamaan. Adapun manfaat dari program manasik sepanjang tahun yaitu jemaah haji bisa menjadi mandiri karena dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi jemaah haji. Agar calon jemaah haji memiliki ilmu yang banyak tentang perhajian sehingga mudah melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dan mudah mencapai target yang ditujukan. Serta jemaah haji semakin solid, kompak dan bersatu karena sering bertemu, berdialog dan berdiskusi sehingga menimbulkan keakraban. Dan agar PT Amera Mekah bisa memberikan layanan maksimal kepada jamaah haji, karena dari survei indeks kepuasan, indikatornya adalah sejauh mana dan sebesar apa layanan pembinaan yang diberikan sehingga terjadi upaya maksimal pembinaan dan pelayanan kepada calon jamaah haji. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كلهم اجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pembacaan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustaz
Ardiansyah MPD. Kepada Al-Ustaz, kami persilahkan dengan segala Haji dan Umroh memiliki tiga manfaat, yakni membangun silaturahmi, edukasi, dan anti bipolar. Kegiatan manasik sebagai salah satu vaksinasi alamiah melalui pendekatan dengan zikir dan doa, dan juga menyampaikan pesan bahwa ajaran Islam itu sangat indah seperti ajaran dalam menjalin silaturahmi. Melalui kegiatan ini ada upaya mengenalkan akan kecintaan terhadap manasik dan menjadikan sebagai tuntunan dalam menunaikan ibadah haji. Zikir dan doa merupakan aktivitas keseharian yang harus selalu diucapkan dalam ibadah haji dan umroh. Zikir menurut pengertian syariat adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya, dan kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah agar selalu mengingat akan kekuasaan dan kebesarannya sehingga terhindar dari penyakit sombong. Sedangkan doa menurut pengertian syariat adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dan berdoa dapat dilakukan dengan berbagai cara dan dalam keadaan bagaimanapun, kecuali di tempat yang tidak sesuai dengan kesucian Allah. Oleh karena itu, dalam ibadah haji dan umroh pun, zikir dan doa merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap jamaah haji. Mulai berdoa dengan membaca basmalah ketika melakukan perbuatan yang baik, hamdalah, dan solawat. Dalam pelaksanaan ibadah haji, jemaah harus memenuhi 6 rukun haji agar ibadahnya sah. Rukun haji wajib dipenuhi dan tidak bisa diganti dengan amalan lain maupun dengan membayar dam atau denda. 6 rukun haji yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, bercukur, dan tertib sesuai aturannya. Jika salah satu dari 6 rukun haji itu tidak dilaksanakan, maka ibadah haji dianggap tidak sah. Wajib haji merupakan amalan-amalan yang harus dilakukan dalam rangkaian ibadah haji. Jika salah satu tidak dilakukan, ibadah haji seseorang tetap sah, tetapi ia harus menggantinya dengan membayar dam.
Apa saja yang termasuk dalam wajib haji? Berikut ini 5 wajib haji yang harus dilakukan jemaah haji. 1. Ihram, yakni niat berhaji dari mikat. 2. Mabit di Muzdalifah. 3. Mabit di Mina. 4. Melontar jumroh ula, wusta dan akoba. 5. Tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Puncak ibadah haji ditandai dengan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah atau biasa disebut sebagai Hari Arafah. Karena termasuk rukun haji, jemaah yang tidak mengerjakan wukuf di Arafah berarti dianggap tidak mengerjakan haji. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, yakni haji itu hadir di Arafah. Barang siapa yang datang pada malam hari jam'in, yaitu 10 Zulhijjah sebelum terbit fajar, maka sesungguhnya ia masih mendapatkan haji. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abdurrahman bin Ya'mar radhiyallahu anhu. Akan berniat. Jadi tadi sudah saya jelaskan niat apanya ya, tata caranya. Sebelum kita berniat, kita koreksi diri kita. Bagi laki-laki tidak boleh lagi memakai celana dalam, pakaian dalam, ataupun menutup kepala dan memakai sepatu. Dan untuk perempuan, dia hanya menampakkan telapak tangan dan muka ya. Oke, sama-sama kita melepas niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaikallahumma umrah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah melepaskan niat, kita dianjurkan yang pertama memperbanyak talbiyah, yang kedua membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga berzikir dan bertasbih. Sembari kita berjalan, mari sama-sama kita bertalbiyah ya. Yuk. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika laka labbaik. Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka wan ni'mata laka wal mulk. La syarika laka. Allahumma labbaik. Wa la syarika laka. ونعوذ بك من شر الدنيا والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Dalam buku panduan Kementerian Agama, rangkaian ibadah sebelum wukuf, saat wukuf hingga setelah wukuf disebut dengan ritual haji dan dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Para jemaah berangkat menuju Arafah mulai dari pukul 7 waktu Arab Saudi pada tanggal 8 Zulhijjah atau disebut sebagai Hari Tarwiyah dengan menaiki bus. Dalam perjalanan dari Mekah menuju Arafah, jemaah disarankan untuk senantiasa berzikir, membaca talbiyah, salawat maupun berdoa. وإليك يعود بالسلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام وحينا الجنة دار السلام تباركنا ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.
al-batila. Innal batila kana zahuqa. Subhanallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Komisaris Utama PT Amira Mekah Ustadz Salman Ponimin LC menuturkan, zikir dan doa bersama agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit dan wabah hilang dari Indonesia, agar ibadah dan kegiatan lain yang mengharuskan berkerumun bisa kembali dilakukan seperti sedianya. Acara ini akan dilakukan setiap bulan di beberapa provinsi yang berbeda di seluruh Indonesia agar masyarakat Indonesia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selamat dunia akhirat. Harapannya kita masyarakat Provinsi Jambi dan Indonesia pada umumnya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir dan berdoa khususnya generasi muda sehingga negara Indonesia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami dari PT Amira Mekah melaksanakan manasik haji menjelang dibukanya keberangkatan haji dan umroh untuk Indonesia, juga kita sampaikan ke jemaah terkait sistem dan persiapan. Diharapkan dengan adanya regulasi baru, aturan baru, yang mana PT Amira Mekah pernah memberangkatkan jamaah haji di masa pandemi, lebih mudah bagi anggota Amira Mekah untuk menjelaskan kepada jamaah, sehingga jamaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang, sebagaimana informasi tentang keberangkatan haji dan umroh di masa pandemi. Dengan adanya manasik haji akbar, dengan harapan menjelang keberangkatan dan informasi terkait keberangkatan haji dari Kementerian Agama, jamaah paham bagaimana sistem haji dan umroh dari awal karantina sampai kembali ke tanah air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita adakan manasik akbar menjelang dibukanya umroh untuk Indonesia. Persiapan dan sistem kita sudah sampaikan ke jemaah, tinggal menunggu apa-apa dari kementerian. Harapan kedepannya manasik akbar ini apa tuh? Harapan saya dengan adanya regulasi baru, aturan baru, yang mana Amira Mekah juga sudah pernah berangkat di masa pandemi, kita lebih mudah menjelaskan kepada jemaah dan jemaah bisa beribadah dengan nyaman, dengan tenang, sebagaimana informasi-informasi bagaimana keberangkatan di masa pandemi. Alhamdulillah dengan adanya manasik akbar menjelang keberangkatan umroh di new normal ini, jemaah bisa paham tentang proses-proses dari mulai awal karantina sampai nanti kembali ke tanah air. Kesan dan pesan dari manasik akbar, salah satunya menginformasikan kepada masyarakat bahwasannya kegiatan umroh sebentar lagi sudah berjalan insya Allah di November. Jadi kalau kita melaksanakan manasik ini berarti kita menyampaikan kepada masyarakat yang sudah mendaftar sejak dahulu sudah 2 tahun sangat rindu sekali ke sana, mudah-mudahan mereka bisa diberangkatkan di bulan November ini. Jadi luar biasa dengan adanya manasik ini, pengetahuan kita mudah-mudahan dapat untuk melaksanakan ibadah lebih baik lagi.
Bapak Ibu ke depannya apa? Ya, ke depannya kamera peka ini semakin berkiprah ya, semakin berkembang. Karena apa? Di Amerika, kamera Mekah ini ya, itu sangat memungkinkan kepada para jemaah, tidak saja dia yang punya uang, yang tidak punya uang pun bisa, asal mereka bisa bekerja ya. Artinya di sini kedepannya lebih banyak lagi karena pelayanannya yang cukup baik ya, karena kita sendiri sudah pernah merasakan dengan keberangkatan menggunakan kamera Mekah ini. Alhamdulillah pelayanannya cukup menyenangkan dan bisa membuat kesan tersendiri bagi jemaah yang sudah berangkat dari umrah. Amira Mekah. Amira Mekah. Takbir. Allahu Akbar. Shallu 'ala an-nabi. Allahu Akbar.